Yakut. Oh, ini Kobas. Komas, Kobas. Katanya enggak bener lu. Oke, kita cari berita terakhir. Iya, kan dia buat translate dari Inggris ke Indonesia. Kotak. Dibaca bahasa Indonesia aja enggak tuh. Trip, ikut trip. Bang Pia dong, gatnya dong. Apa Bang Pia bacain? Dia ditanya udah kayak sapuduk. Berita terakhir nih kita bahas. Sapuduk, sapuduk ini juga nyanda. Oh, nyanda. Lomba melamun bakal pertama kali diadakan di Indonesia dengan tujuan melepas stres. Wah, bisa. Kenapa tuh? Mana gambar yang Bekasi lagi, cuma rekon. Lah iya. Orang kan malah menurut aku tak bikin stres. Gak ada faedahnya? Ada. Lu bisa ngelamun? Hah? Itu kan gua alami. Gak ikut lomba. Ya berarti kok ikut lomba kan menang? Ya, ya main deh. Dapat traktor tuh. Hah? Dapat traktor. Untuk apa yang biasanya lu kalau ngelamun stres hilang? Enggak. Kalau ada apa biasanya? Hah? Kalau ada apa stres? Apa stres itu dia? Udah kepikiran utang ya? Kalau gak ngaruh kan biasanya check up aquarium. Kalau gak stres lah. Bang Adi, Bang Adi. Bang Adi, Bang Adi. Bang Adi, Bang Adi. Bang Adi ini tadi siapa? Bang Putu, Bang Putu. Adi Putu. Bang Putu, Bang Putu. Nah, di stres biasanya ngapain? Coba buat ngelepas stres. Coli, maco. itu hobi yang ngeluarin duit. Iya. Gratis. Hobi gratis. Jadi enak gitu. Tapi udahannya. Kenapa udahan? Enak kan lu? Pegel. Ya, tapi bantu lu deh ya. Bantu lu deh ya. Udah tuh ngomong pegel. Sering kan? Sering. Hah? Cuma sekali lah. Kalau gua biasanya naik gunung. Naik gunung ya. Baru udah. Kalau gua udah lu bisa kerasa coli. Oh bukan, bukan coli. Itu jawaban dong. Kalau gua itu keluar palm. Itu mahal juga. Lu keluar malam. Keluar malam. Jalan-jalan. Iya, gua jalan. Jalan. Jalan aja dah, kemana gitu kan. Jalan kaki? Ya kaki aja, ada kaki gitu kan. Lalu gua capek. Naik objek, pulang lagi. Sangat berpaya deh. Kalau objek, apa kalau ngerti, bilangnya stres. Nah, kita mau motoran. Oh, motoran. Jelas, ada. Motor ya, amor ya. Anjay, amor. Amer kita amir. Okay. Kalau Bang Bebet, nilai stres gimana? Bolokin orang. Buat ini di berapa nois? Nois ya? Bukan nois. Asyalah. Asyalah. Asyalovers. Asyalovers. Coba baca dulu nih komennya tuh nih. Coba nih. Cocok buat yang punya banyak utang. Kayaknya tambah puyeng. Satu-satunya lomba yang gue percaya diri untuk join. Jadi ini baru stres juga tuh. Ada lagi. Gak ada lagi yang seru ya? Lagi ramai komennya. Oke, Sialover. Apa nih? Ya mudah-mudahan seru ya pembahasan berita-berita yang ya, cukup menarik lah. Yeah. Yang tadi kita bahas bareng-bareng di sini mudah-mudahan bisa bikin ketawa ya. Ya, yeah. ada faedahnya. Belum ada faedahnya. Ya. Jangan lupa di apa? Di like gitu loh. Gimana nih? Jangan lupa nih, kasih lomas di like, share, komen, dan subscribe. Oke, kalau gitu sampai jumpa di pembahasan selanjutnya di Asia Live Internet Radio selanjutnya. Hore. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.